Sahabat-sahabat beriman yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus pada bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu percaya dan sadar akan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Melalui kisah tentang kutukan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah, kita terutama sahabat-sahabat muda disadarkan untuk melihat lebih jauh ke dalam diri kita. Apakah kita telah menghasilkan buah-buah yang baik bagi kehidupan, ataukah justru sebaliknya tidak berbuah sama sekali? Hari ini juga kita mendengarkan kisah Injil tentang Yesus yang mengusir para pedagang yang berjualan di Kenisa Yerusalem. Kisah ini juga mempunyai kaitan yang cukup erat dengan kisah pohon ara tadi, di mana Yesus juga menginginkan kita untuk dapat menghasilkan perbuatan kita. Kita disadarkan untuk dapat menghargai keberadaan rumah Tuhan, atau biasa kita sebut dengan gereja atau kepela, sebagai kenisa atau tempat kita untuk berkumpul. Jika rumah Tuhan saja kita jadikan sebagai tempat untuk merapui keuntungan ataukah mendapat uang yang banyak, lantas kita tidak bedanya dengan ara yang hidup namun tidak dapat menghasilkan buah apa-apa, sehingga harus pantas dikutuk dan bahkan layak untuk dipotong dan ditebang atau dibuang begitu saja. Sahabat beriman yang terkasih dalam Kristus, maukah kita jika Tuhan akan memperlakukan kita seperti pohon ara tersebut? Marilah kita membuka diri kita dan membangun tekad untuk selalu menjadi pribadi yang baik, yang dapat menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kebersamaan kita dengan orang lain di lingkungan tempat tinggal kita. Semoga sahabat-sahabat beriman selalu diberkati Tuhan. Amin.